Many thanks kepada yang ada di Meletup Indah Podia. Syukria, syukria. Harap. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Syukria, syukria. Syukria, ya, ya. Happy Deepavali, Vertical. And, okay. Ini adalah segmen terakhir. Segmen terakhir. Kita segmen bersama dengan ini dia. Penyanyi apa lagu tu? Karega. Gerua. 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 Gerua, Gerua. Gerua. Kita ada Alif Aziz dan Kila Ferik. Terima kasih. Okey. Alif Aziz, Melayu. Kila Ferik, lagu yang tengah meletup-letup sekarang ni, Gerua. Gerua. Gerua dalam filem Diwali. Dan anda berdua telah diberi kepercayaan untuk menyanyikan lagu ni tapi versi Melayu. Melayu. Apa tajuk dia dalam bahasa Melayu? Warna Cinta. Warna Cinta. Yes. Colors of Love. Wow. So masa dapat offer tu, macam mana? Macam mana reaksi masa dapat offer tu? Okey, macam Kila, kita tahu you memang nyanyi Hindustan. Hindustan. Alif Aziz memang ke ataupun terjebak ke macam mana? Ini memang actually tak expect sebab ni first time and bila kita dapat, bila saya dapat call tu, I was excited lah sebab we will be part of such a big movie di luar, very big project and very excited lah. Ya, ini dah level international tau. Maknanya bila korang dah terlibat, korang ni automatically international. Automatically? Automatically. Tapi orang banyak ingat kita cover lagu ni, kira kita buat sendiri suka, tak? Suka-suka. So, benda ni sebenarnya tak. Ni daripada Sony India sendiri. Dia orang tak tahu, Kila. Dia orang tak tahu. Dia orang ingat korang buat untuk ni. Suka-suka. Semula-semula. Mana ada orang buat benda suka-suka? Tak ada. Ini memang kerja, job, job. It's job, job. It's a job. Korang buat benda ni, Syaruhan dan Kajol tahu tak? Tahu. Syaruhan tweet. Yeah. Syaruhan tweet. Mula Syaruhan tweet saya. Syaruhan tanya. Nak juga. Dia cakap, bro. Syaruhan tak macam tu. Mas tweet dia goyang. Dia cakap, bro, give me Kila Ferry tweet. Aku hantar kat dia tu yang dia tweet tu, kau tak, dia tak jumpa. Oh, tapi kau masa nak mention Kila Ferry, kau tu mention Alif Aziz. Together. Lupa sebenarnya, bro. Dia mention apa tau? Dia cakap, good job. Good job. Dia kata, thanks. Sounds, no, sounds good. Bukan kita orang yang tweet. Ada Syaruhan Universe punya account. Yes. Dia orang yang retweet. Retweet kan kita ambil lagu tu. So, sampai ke dia sebab dia tag Syaruk. Syaruk Macam kawan lama kan, Syaruk. Syaruk. Dia tag Syaruk. Tak, dia tak. Dia baru lagi. Macam aku panggil Syaruk, Ruk je. Macam, Ruk, Ruk. Lepak aja. Nanti dia datang. Okeylah, beruk. Okeylah, beruk. Beruk? Okey, jom kita tengok. Kau kena kata. Kejap, aku ada benda nak bagi tahu kau. Kita kena tengok carta lagu. Mari, bro. Carta lagu minggu ini. Roll it. Lagu terbaik sepanjang 2015. Yap, di tangga kelima Datuk Siti Nurhaliza, terbaik bagimu. Di tangga keempat ni kawan baik kau, Abel. Siapa? Hazama. Ui, baik. Dengan lagu Sampai Mati. Dan hari tu Hazama pun dah berjaya membuat showcase pertamanya di Hard Rock Cafe. Tahniah Hazama. Assalamualaikum Fazal Tahir, di tangga ketiga. Terbaik lah lagu ni. Memang kita terbaik lah. Lagu Waalaikum Salam. Waalaikum sayangku semua. Ini tangga kedua, Biarkanlah Drama Band. Biarkanlah ni tercalon dalam top 20 kategori lagu meletup anugerah meletup era 2016. Top, top, top. Meletup. Meletup ke tidak? Yang paling didengar sepanjang 2015. Portrait. Portrait. Hakim and the Magistrate. Jom kita dengar sikit. Ada. Itu dia lagu-lagu yang telah mendominasi tahun 2015. Lagu Karega ni, Gerua. Gerua ni. Cakap jelah Warna Cinta. Warna Cinta ni, The Color of Love, Amma. Warna Cinta ni saya percaya 2016 ni mesti tapau punya. InsyaAllah. Okey, jadi kalau orang nak dengar, kepada yang baru tengok ni, yang tak dengar tahu lagi, yang tak tahu kat mana, dia orang boleh check it out lagu ni. Check it out. Lagu ni dah pun ada dekat YouTube. YouTube. The music video tu diorang ada, kita ada music video. And dah ada pun dekat iTunes and Spotify, di semua music platforms dah pun ada, so can check it out. And jangan lupa request dekat radio. Yes. Boleh masuk carta. Boleh masuk carta era 40. Okey. Macam korang berlatih berapa lama? Kan dapat lagu tu korang nak. Kita record 2 hari je. Tak, dia rakam lagu ni
Demi part 13 minit. Mana dia? Woi. 13 minit. Aku yang lama. Demi serius. Tak ada pelatihan dulu ke masuk studio serious, minggu bro. Awal? Serius bro. Tak, sebenarnya kita took about 2 hours lah. Secara keseluruhan untuk rakam sebab lagu ni. Sebab kita dapat pun last minute kan? Last minute. About 3 days before recording, kita study. And then kita masa rekod tu total time lebih kurang dalam 2 jam. Terbaik. Yeah. Bukan senang tau nak rekod lagu. Nak lagu. Taklah dengan orang kata dengan pressure dia kan. Lagu bukan lagu kita. Kita nak deliver betul lagi tu. Susah sebab dia bahasa Melayu tau. Kita orang macam tak nak dia sound dandut sebab ni Hindustan. Kita nak dia sound relatable. No offense to dandut punya genre. I love dandut but then kita tak nak dia bunyi. Yeah. You love dandut? Yeah. Same everybody same. Everybody love dandut. God. Everybody love dandut. So kita nak dia relatable right. To Gerua juga. Right. Betul. Okay. Jadi kejap lagi kita akan dengar secara live. Setiap hari kita dengar live. Tapi apa-apa pun kita nak ucap tahniah kepada Alif Aziz dan Kila Ferry. Kila Ferry tak penampang kadang. Kila apa dia kata? Kila Ferry. Bukan Kak Kila Ferry ya tadi? Eh tak tahu. Okay, bagus. Bukanlah panggil you Kak. Nabil. Okey, kita ada promo. Okey. Bakat sebesar impian adik-adik boleh sertai uji bakat Jere Popstar 2016 pada 9 Januari ini di Sky Hotel Kota Kinabalu Sabah. Ini adalah lokasi terakhir uji bakat. Jangan lupa datang. Okey, 8 Januari final Ceria All Star. Kali ini Jihan ada sebagai pengacara. Nabil ada sebagai juri. Jangan lupa 8 Januari Jumaat 9 malam. Alright. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Okey, tak ada. Patutlah ni Nova stress dengan kau. Kita jumpa lagi minggu depan. Maafkan salah silap kami selama satu jam minggu ni. Minggu depan saya dah tak ada. Jumpa ni Nova balik. Boleh keluar sekarang kot. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Meletak. Gerua. Kerua. Gerua. Harua. Gerua. Gerua.